Tim I Look ya, dan menantang aku untuk mendapatkan 2 style dengan budget 2 juta. Oke, aku terima tantangannya. Mana uangnya? Nih, aku titip tasnya ya. Oke, ikutin aku yuk. I got this feeling inside my bones. Aku sih sebenarnya suka banget style yang lumayan edgy, terus tapi kadang ada elegannya juga, supaya walaupun edgy gitu tapi kita tetap apa ya, kebawa ada sisi elegannya, karena kayaknya semua perempuan bagus kalau ada sisi elegannya gitu. Nih kayaknya untuk sementara ini aku pilih 2 warna ini karena warnanya kalem tapi stylenya tuh nggak ngebosenin. Oke deh, kayaknya nih aku udah milih semuanya dengan pas. Mudah-mudahan semuanya oke ya. Yuk ikutin aku. Ups, jangan ikut masuk ya. Nah, ini style yang pertama aku. Keren kan? That's me, standing in the mirror. Put that icy thing hanging around my neck. Nah, ini style keduanya. Show me some respect, oh. Keren kan? Okay, fashion people, sekarang ini aku udah tahu mana yang aku mau pilih stylenya. Aku udah pilih 2 style. Nah pastinya kalian penasaran kan? Maka dari itu ikutin aku yuk, kita bayar dulu. Hai Mbak. Nah, aku mikir-mikir apakah mungkin bisa dapat 2 style dengan budget 2 juta. Ternyata aku menang tantangannya karena 2 style yang aku pilih nggak sampai 2 juta malah. Hanya 1.557. Nah, sekarang aku udah dapat 2 style dengan budget hanya kurang dari 2 juta. Hebat kan? Ya udah ya, thank you udah temenin aku dan udah memilih-milih semuanya. Bye-bye! Aku pilih Harem Pants warna dark blue juga. Terus atasannya aku pilih seperti tangan yang sleeveless gitu. Nah terus yang terakhir aku pilih ini bisa dibilang my favorite sih. Karena dia crop juga. Terus untuk celananya itu semacam culotte sih. Tapi cuma setengah aja sedengkul. Jadi bisa dipakai untuk sehari-hari. Terus aku pilih lagi tambahin untuk outernya itu bahannya brocade. Bentuknya bener-bener seperti kebaya tapi panjang. Here and now you're watching I Look. Something awake you.